Kembali lagi di Family 100 Indonesia. Baik, kita sudah bersama Bapak Arief Didu. Bisa kasih tahu dulu berarti supaya bisa megang 200 juta harus jawab 5 top survei. Kalau enggak harus mencapai poin 200 untuk mendapatkan 10 juta rupiah. Oh, oke? Okay? Siap, siap. Siap, kalau begitu siap bermain? Siap. Nah, di belakang ini udah ada McDenny lagi dengerin musik, jadi dia nggak bisa nyontek. Oh, gitu. Langsung saja, ini dia bonus round. Baik, saya akan membacakan 5 pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, silakan bilang pas. Pas. Jika masih ada waktu, saya akan mengulang kembali. Waktu yang dimiliki hanya 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama. Siap? Siap. Saatnya bermain. Benda apa yang dapat memperindah ruang tamu? Vas bunga. Serangga apa yang identik dengan malam? Kelelawar. Kendaraan apa yang dikayuh? Sepeda. Sebutkan fungsi indera pada manusia. Melihat. Alat musik apa yang dimainkan dengan jari? Gitar. Apa kelelawar? Kok kelelawar sih? Karena malamnya. Iya. Oh, diulang, oke. Okay. Gak ada. Oke, langsung saja kalau begitu kita lihat Bapak Arief nomornya atau poinnya. Aduh. Yang didapatkan ini 1-5 tadi jawabannya bagus-bagus nomornya nih ya. Kita lihat sama-sama ya. Iya, iya. Poin yang didapatkan. Bapak Arief Didu, yang pertama benda apa yang dapat memperindah ruang tamu? Vas bunga. Vas bunga. Survei membuktikan. Gede lah. Gede. 30 dari 100 gede. Berikutnya serangga apa yang identik dengan malam? Kelelawar. Kelelawar. Dilengkap aja langsung ke 3. Apa-apa biar kelihatan bahwa orang ada salahnya. Iya, ya iya, kan? Bener, iya, bener. Kelelawar. Mungkin abis makan serangga kelelawarnya. Yeah. Survei membuktikan. Aneh kok sampai nggak ada ya. Iya. Kalau ada lebih aneh. Oke, baik. Iya. Berikutnya kendaraan apa yang dikayu? Iya. Apa tadi? Gue dengar tadi nikayu gitu. Bukan nikayu, dikayu. Sepeda. Sepeda. Bagus nih. Survei membuktikan. Wow, 32. Berikutnya sebutkan fungsi indera pada manusia. Tadi apa? Melihat. Melihat. Survei membuktikan. 5 apa-apa udah 90 sendiri. Ngejar berapa sih? 200. Walah. Berikutnya alat musik apa yang dimainkan dengan jari? Jawabannya? Gitar. Gitar. Survei membuktikan. Oh. 126, cuman kurang 74. Tepuk tangan dulu dong untuk Arbidu, silakan. Silakan, silakan. Kita undang pemain berikutnya, McDenny. Gimana tadi musiknya di belakang, enak? Wow, musik apa? Ning. Ini sambung-sambungannya ya. Banyak hening lah, Pak. Ini McDenny ini luar biasa. Tadi Arief Didu sudah mengumpulkan 126. Cuman butuh 74 doang. Tuh. Kalau begitu sudah siap McDenny, silakan di posisi. Minta-minta. Silakan di posisi. Di posisi. Sana. McDenny. Saya akan membacakan 5 pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, silakan bilang pas. Jika masih ada waktu, saya akan mengulang kembali. Jika mendengar suara berikut, apa berarti itu, Pak? Harus mencari jawaban lain. Waktu yang dimiliki hanya 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama. Boleh minta tolong? Enggak ya? Enggak boleh. Oke, lanjut, Pak. Benda apa yang dapat memperindah ruang tamu? Pot bunga. Oh, ada lagi. Patung. Serangga apa yang identik dengan malam? Serangga nyamuk. Kendaraan apa yang dikayuh? Dikayuh sepeda.
kayu, cepat kayu, beca. Sebutkan fungsi indera pada manusia. Penciuman. Alat musik apa itu? Apaan ini, ada apa sih? Hah? Waktunya habis. Ada apa sih, sini, sini, sini. Satu lagi itu terakhir apa? Iya. Diulang lagi deh, diulang gak lagi. Bisa, gak bisa, gak bisa. Tadi yang paling lama itu identik yang serangga, apa yang identik dengan malam tadi yang cukup lama. Kita lihat sama-sama, mudah-mudahan poinnya bagus. Yuk. Oh, balik nih. Nyamuk satu lah. McDani, ini dari tadi ini luar biasa jawaban-jawaban dari teman-teman ini ya. Kita akan melihat yang pertama tadi pertanyaannya. Benda apa yang dapat memperindah ruang tamu? Jawabannya tadi? Patung. Patung? Ada patung kecil. Sedang. Saya kasih tahu dulu nih. Untuk ya, 200 ya. Juta harus 5 top survei. Ya. Kita kalau top survei ini bisa dari jawabannya McDani ataupun dari Arif Didu. Jadi siapapun yang penting 5 top survei untuk 200 juta rupiah. Yang pertama patung. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Berarti kita berharap dari Fas Bunga. Ya. Semoga Fas Bunga ini adalah top survei. Ya. Supaya bisa membawa pulang atau berkesempatan untuk 200 juta rupiah. Fas Bunga ini nilainya sangat bagus. 30 sangat bagus. Jika Fas Bunga ini top survei, maka kesempatan untuk mendapatkan 200 juta rupiah masih sangat besar. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Wow. Fas Bunga ini poinnya top survei ya, lihat. Wow. Bunga, Fas Bunga. Yang berikutnya. Serangga apa yang identik dengan malam? Nyamuk. 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 Survei membuktikan. Apakah nyamuk top survei? Survei membuktikan. Beca. 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 Tiga langkah lagi menuju 200 juta, serangga yang identik dengan malam nyamuk. Luar biasa, McDani. Berikutnya. Berikutnya. Kendaraan apa yang di kayu? Beca. Beca. Dia harus di kayu ya? Di kayu, beca. Nggak mungkin di... Ini harusnya bagus nih. Sepeda nomor satu. Survei membuktikan. Tapi itu... Sepeda. Berarti kita berharap sepeda ini adalah top survei untuk 200 juta rupiah. Yakin sih gue nih. Survei membuktikan. Yes! Kendaraan yang di kayu tadi memang top surveinya sepeda. Kita berharap dari yang berikutnya. Sebutkan fungsi indera pada manusia. Tadi saya apa sih? Mencium. Penciuman. Mencium, ya. Maksudnya itu. Penciuman. Ada dong. Untuk mendapatkan 10 juta aja untuk ngamanin. Penciuman ini poinnya harus minimal 18. Karena tadi nomor 5 tidak terjawab, betul? Betul. Saya pastikan untuk 200 juta dulu nih. Gitar 36 adalah top survei. Hanya butuh satu top survei lagi di nomor 4. Dan hanya butuh 18 poin untuk membawa pulang 10 juta rupiah. Survei membuktikan. Masih 10 jutanya nih, 200 juta. Melihat itu, melihat 200 juta.
melihat 200 juta. Bayangin. Ini semua 10 juta nih ya? 10 juta keluarin konfeti, kalau 200 juta kembang api ke sini. Tuh, tuh, tuh. Operasi saya, Pak. Saya pastikan kembali, berarti selamat untuk punchline sudah jelas mendapatkan 10 juta rupiah. Terima kasih. Kita lihat ya. Top survei tadi saya sudah kasih bocoran, berarti sudah mendapatkan 4 top survei. Karena saya sudah bilang di awal, gitar ini top survei. Tadi pertanyaan gitar adalah alat musik apa yang dimainkan dengan jari? Gitar. Suling juga itu ya. Itu adalah top survei. Drum juga. Jika melihat ini adalah top survei, silahkan bawa pulang 200 juta rupiah. Semua sini gabung. Gabung yuk, gabung yuk. Biar kagetnya bareng-bareng gitu, yuk. Biar dapat di kamera agak jauh. Jadi nanti kalau dapat 200 juta bukan kembang api lagi. Basoka, basoka. Biar rame, biar basoka. Basoka. Luar. Yuk, yuk, yuk. Saya agak jauh, makanya saya agak jauh, saya agak jauh. Enggak dapat 200 juta dong. Sini, sini, sini. Dapat 200 juta sih, iya dapat. Bukan ngajak pesta, ngelayan. Kan mau di tengah. Saya di tengah. Iya, iya. Lu main nunggu aja ntar di sana dah. Jangan, jangan. Kasihan, kasihan, kasihan. Dani, sini. Dekat sini. Teman-teman, apakah ini akan menjadi sejarah baru di acara Family 100 Indonesia? 200 juta rupiah adalah hadiah terbesar. Apakah akan keluar hari ini? Diambil oleh teman-teman komika dari tim Punchline. Kalau ya, ini benar-benar Punchline. Survei membuktikan. Mendengar ya? Top surveinya adalah Indra... Nggak dirubah Yahya nih. Indra Perasa. Oh, Perasa. Itu top surveinya. Oke, tepuk tangan dulu. Selamat dapat 10 juta rupiah, teman-teman. Selamat, luar biasa. Dan yang paling luar biasa, total hadiah yang bisa kalian bawa pulang adalah 13 juta rupiah.